Redaksi Siongkar ini menyoroti sikap acuh masyarakat di saat angka positif COVID-19 sedang tinggi. Masih bandel berkerumun? Ya akibatnya begini. Bukannya meningkatkan imun, malah berkerumun. Satpol PP dengan senang hati berbagi disinfektan buat mereka yang berkerumun, mulai dari kaki hingga ubun-ubun. Meski ada pembatasan jam malam, di kawasan Bendungan Hilir Tanah Abang Jakarta Pusat, kerumunan masih ditemukan. Wah, pas sekali jadi objek penyemprotan disinfektan, karena mereka masih beredar malam-malam di atas jam 8. Angka positif COVID-19 lagi tinggi. Kamis kemarin mencapai rekor lagi, hampir 25.000 angka positif. Penyumbang terbanyak adalah DKI Jakarta, lebih dari 7.000 angka positif. Apalagi besok diberlakukan PPKM darurat Jawa Bali. Larangan dibuat lebih ketat lagi. Pembatasan juga menohok untuk siapa saja yang doyan nge-mall sana-sini. Harap maklum, pusat perbelanjaan, mall, pusat perdagangan ditutup dari tanggal 3 sampai 20 Juli. Untuk yang mau beli kebutuhan dapur, bagaimana? Oh, tenang. Swalayan, pasar, dan toko kelontong masih boleh beroperasi sampai jam 8 malam. Untuk para pekerja, bisa dari rumah saja. WFH diberlakukan 100%, kecuali sektor esensial dan kritikal boleh masuk 50%-nya. Yang mau nikah, jangan harap bisa megah dan mewah. Resepsi pernikahan hanya boleh dihadiri maksimal 30 orang saja. Oh iya, mau beli kulineran di restoran? Belum diizinkan. Tapi tenang, kegiatan makan minum masih diperbolehkan dengan layanan bawa pulang atau take away. Ingat ya, mulai besok hingga 20 Juli, yuk kita bantu menurunkan angka positif COVID-19 supaya tak ada lagi kabar sedih para saudara dan kerabat yang menjadi korban pandemi. Tim Liputan CNN Indonesia.